nonton langsung tadi, endingnya sedih. Ini pertama kali nonton atau sebelumnya sih? Sebelumnya udah, cuman direvisi. Kan aku yang ngasih revisi yang ininya. Akhirnya premier video ini di bentar. Kalau lihat video clipnya sedih, tapi di situ ada akunya yang berusaha buat tegar. Tapi kalau kita nonton langsung tadi, endingnya sedih. Ini pertama kali nonton atau sebelumnya sih? Sebelumnya udah, cuman direvisi. Kan aku yang ngasih revisi yang ininya tolong diperbaiki. Cuman pas nonton tadi sama aja bawahnya tetap sedih. Untuk konsep awal ini lagu ini diciptakan itu untuk apa aja nih Mbak? Mungkin untuk kasih tahu Bang Putra supaya terus semangat atau seperti apa sih? Bang Putra ngirim surat itu ungkapan kerinduan dia. Jadi dia pengen buat karya dari tulisan-tulisannya. Dan itu pertamanya surat. Yaitu rindu sama anaknya, sama keluarganya, sama istrinya. Oke, dan ini pas banget rilisnya itu bisa dikatakan memanfaatkan kejadian yang kemarin nggak sih Mbak? Jadi karena Bang Putra di situ nggak ngapa-ngapain ya, jadi dia di situ berkarya. Yuri. Jadi dimanapun dia berada, dia tetap bisa berbuang, maksudnya berkarya. Dan dimanapun dia berada tetap menghasilkan itu berkarya. Proses ini berapa lama sih Bang? Proses video klipnya. Video klipnya itu seharian. Jadi dari pagi sampai pagi lagi. Biayanya Mbak? Biayanya kayaknya terlibat terapis. Biayanya kisaran aja mungkin hampir 1M karena itu kacanya kaca asli, semua produk barang-barang itu barang-barang asli, pohonnya pohon asli yang kita bawa ke sana. Tadi ada beberapa penonton juga yang lihat video klipnya sempat nangis. Tadi Mbak Septi sendiri seperti apa? Berarti pesan dari lagunya tersebut tersampaikan. Jadi itu emang ungkapan yang bisa dirasain gitu. Jadi pas mereka nangis berarti pesan ini sampai. Maksudnya apa? Perasaan Mbak Septi sendiri tadi apa pas nonton? Sedih. Pas endingnya sedih. Makasih banget soalnya buat teman-teman banyak banget yang support. Itu hampir 30 artis ngasih semangat pas di video klip yang itu. Itu sedih banget. Terus pas ending aku sama Syifa ngelihat orang lain bahagia, pengen balik kayak gitu. Pengen ngumpul lagi sama keluarga. Untuk lagunya sendiri?